sebelum kita tampilkan bintang tamu kita, kita lihat dulu VT perjalanan dari beliau. Silakan. Di sini ada tali, saya bisa tutup sendiri. Ini talinya untuk tutup sendiri. Gerbangnya. Karena kan saya hanya punya apa, belum ada seatbelt ke box, hanya rem kursi roda aja. Tapi yang penting angin di kursi roda dulu, jadi bisa terus. Itulah dia VT perjalanan dari Ibu Sri Lestari, dan sekarang langsung saja kita undang Ibu Sri Lestari. Lestari, ini boleh diparkirin di sebelah sini ya. Oke, selamat datang Ibu Sri Lestari di ini talk show, dan selamat datang juga di Jakarta. Ibu Sri ini dari Aceh ya? Perjalanan naik motornya dari Aceh, tapi asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Asalnya dari Klaten, Jawa Timur. Tengah. Oh, Jawa Tengah. Itu berarti Ibu dari Klaten ke Aceh dulu? Kalau naik motornya startnya dari titik nol Sabang. Saya ke Acehnya naik pesawat. Motor ini saya kirim dengan truk dari... Berapa lama? Saya di titik nol itu tanggal 5 September. Sampai Jakarta memakan waktu sekitar 36 hari. 36 hari? Itu dalam rangka apa, Ibu? Saya naik motor ini dalam rangka motivasi teman-teman, teman-teman penyandang disabilitas yang masih di rumah. Ibu Sri katanya bertemu dengan Bapak Jokowi. Iya. Sudah tersampaikan ketemu? Sudah. Dan apa yang disampaikan kepada Bapak Jokowi? Yang saya sampaikan bahwa kami penyandang disabilitas perlu dukungan dari pemerintah. Karena kami pada dasarnya manusia yang sama seperti masyarakat lainnya. Yeah. Tapi ketika kami diberi kesempatan, kami pun ingin bisa berkarya seperti sebagaimana warga negara yang lain. Tanggapan dari Pak Jokowinya seperti apa, Bu? Pak Jokowinya ketemu. Kaget melihat motor saya, kan kaget karena apa, ketika begitu melihat motor saya, ini yang dibutuhkan gitu. Saya kan mengalami, kalau nama jenis kelemahan saya itu paraplegia, jadi separuh tubuh saya dari ulu hati ke sana itu mati rasa, mau dipotong, mau kena knalpot nggak akan terasa. Terus sejak saya punya motor modifikasi itu, saya menjadi aktif lagi dan bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan sampai saat ini. Tugas kami adalah menyalurkan kursi roda untuk anak sampai kursi roda adaptif dari usia anak sampai dewasa. Di saat saya melakukan pelayanan kursi roda itulah, di sana saya selalu menemui teman-teman yang nasibnya seperti saya, masih terpuruk di rumah. Jadi saya ingin membagi semangat saya, ingin membagi pengalaman saya supaya teman-teman juga bisa aktif seperti saya. Luar biasa.